Dengan selesai jalan setapak saja dan penataan seperti itu, wisatawan sudah mulai sebagian itu beralih dari Canggu ke sini loh. Dan kita mengecek itu jelas sekali melihat daripada aktivitas lapangan, begitu juga dengan hunian hotel. Saya kira ini adalah salah satu solusi yang kita dukung bersama-sama. Hebatnya, mulai daripada Benih Sadat, seluruh tokoh DPRD dan tokoh-tokoh masyarakat sekarang ini sudah melek tentang bagaimana berpikir ke satu arah untuk kemajuan Kuta. Nah, ketika kita sudah bisa berbicara tentang bagaimana kemajuan Kuta, kami harus buat legacy dong. Legacy inilah merupakan sejarah baru yang harus kita buat, yang kita wariskan nanti kepada anak cucu kami yang ada di Kuta. Dan ke depan akan betul-betul dinikmati oleh anak cucu kami. Itu. Dan saya yakin dan percaya, apalagi 2024, kita sudah berkomunikasi dengan Bali Sungai Bali Penida, pasir yang abrasi, itu akan ditindaklanjuti. Dan kami kawal betul dari kabupaten, termasuk kalaupun dibutuhkan dengan dana pendamping, kita siap. Demi Kuta harus kita kembalikan rohnya bahwa Kuta itu sudah mendunia. Saya kira itu. Pak, abrasi itu dari penanganan abrasi itu dari mana sampai mana nanti, Pak? Semua yang terdampak. Dan kami juga inginkan yang tidak terdampak pun kita harus proteksi. Jangan sampai hal itu terjadi ketika kita belum proteksi. Dan kami juga sudah pesankan alat nanti untuk pencacah kayu di tempat. Karena kita kena juga ada musibah angin barat. Nanti kita sudah siapkan hal itu. Kita harus pikirkan bersama-sama. Datang kayu akan kita selesaikan di tempat. Datang kayu kita selesaikan. Saya kira itu. Segala bentuk daripada kebutuhan nanti, di sini kan sudah ada pengelola. Nanti pengelola akan mempresentasikan, di situ kita akan berbicara dim loh, daftar inventarisasi masalah. Di situ ada SWOT analisis, kelemahan, kekurangan, dan kelebihan. Tentu kita akan mengisi sepenuhnya. Kami ingin bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, dan bekerja tuntas. Jangan sampai setengah-setengah nggak bisa. Sekali mandi ya udah sekalian basah semua.